Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 18 April 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, ada lebih baik kalau kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan juga dari anaknya Yesus Kristus. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 18 April 2023 yang diambil dari Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang mengusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Habakuk, ada membedakan manusia dalam dua kategori, yaitu orang jahat dan orang benar. Sikap hidup dan sifat-sifat kedua kategori ini adalah sangat berbeda, berbanding terbalik atau sangat kontradiktif. Tujuan hidupnya pun sangat jauh berbeda. Setidaknya ada tiga sifat yang sangat mencolok yang dilihat oleh Nabi Habakuk dari orang-orang jahat, yaitu: sifat atau sikap yang sombong atau angku sehingga mereka sering tidak tahu sopan santun ada yang kedua yaitu suka menindas merasa kurang seret atau kurang pas kalau tidak menyakiti hati orang lain atau kalau tidak melukai perasaan orang lain dan sikap yang ketiga selalu membusungkan dada itu istilah yang dipakai oleh Nabi Habakuk artinya anggar jago atau menganggap dirinya lebih hebat dari semua orang dan oleh karena sikap dan sifat orang jahat inilah sehingga tidak ada yang perlu dan patut dicontoh dari mereka kenapa disebutkan karena tidak lurus hatinya, seandainya ada kata-katanya yang manis, nampaknya ada perbuatannya yang baik. Itu hanya kemunafikan, karena di baliknya itu ada niat atau rencana jahat. Bisa saja ada banyak hal yang bisa diingat dari orang-orang jahat. Mungkin karena sering menyakiti dan melukai hati orang lain. Tetapi ingat, tidak satu pun yang perlu dan patut dicontoh dari orang jahat. Dalam bahasa Batak ada istilah, Gudang dunia singoton, alai dangadong katanya. Orang jahat selalu meletakkan harapan dan tujuan hidupnya dari kejahatannya, kalau tidak berbuat jahat, dia takut tidak bisa hidup dan tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara, sangat berbeda dengan orang benar; dalam dirinya tidak ada tertanam benih-benih keangkuhan, dia tidak akan pernah tertarik untuk menindas. Kalaupun penindasan itu menjanjikan, banyak. Keuntungan dan tidak akan mau membusungkan dadanya. Orang benar selalu meletakkan harapan dan tujuan hidupnya kepada Tuhan yang Dia percayai. Makanya, Nabi Habak dengan tegas mengatakan, "Orang benar itu akan hidup oleh percayanya." Dari orang benar pasti ada banyak yang bisa diingat, dan banyak pula yang perlu dan harus dicontoh atau diteladani. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih di pagi hari yang cerah ini, karena Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan sukacita. Kami berterima kasih karena firmanmu telah menyapa kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang baik hati, yang tidak pernah sombong, kalaupun kami punya kelebihan dan keluar biasaan. Jadikanlah kami Tuhan anak-anakmu yang benar, yang suka berbuat baik, sehingga disukai banyak orang dan dicintai banyak orang. Terpujilah nama Tuhan sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setialah Bapak, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu amin